Paravalando.blogspot.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Forsat. Tidak bosan-bosan saya akan ngasih tutorial buat rekan-rekan Forsat. Tutorial kali ini saya akan ngasih cara tracking Tycom 8 Qband. Di sini saya menggunakan receiver Skybox A1 dan menggunakan software dari TigerStar. Pertama, kita perlu menambahkan satelit di daftar satelit. Beri nama Tycom 8. Untuk garis bujur masukkan 78,5E, kemudian simpan. Kemudian atur disek, saya di sini menggunakan disek port 2 ya. Untuk LNB flag saya menggunakan universal. Bila sudah, simpan saja. Kemudian tambahkan transponder. Masukkan frekuensi 11640, simbol tingkat 30.000, polaritas H. Kemudian simpan. Tambahkan transponder lagi untuk yang kedua. Masukkan frekuensi 11170, simbol rate 30.000, polaritas H, kemudian simpan. Sekarang tinggal atur disk. Di sini saya menggunakan disk bekas PyTV karena sudah tidak dipakai lagi. Saya manfaatkan untuk tracking Tycom 8. Arahkan disk di posisi 78,5E, yaitu posisinya di atas ABS 2 Qband. Gerakan disk secara perlahan sambil melihat monitor layar TV. Dengan adanya sinyal berkedip seperti ini, itu tandanya disk sudah mengarah di posisi Tycom 8. Maksimalkan sinyal dengan menggerakkan disk secara perlahan. Bila sudah maksimal, silakan kunci disk agar sinyal tidak hilang kembali. Selanjutnya, kita scan frekuensi yang pertama 11640. Kita setting seperti ini. Kemudian scan dan tunggu prosesnya.
sudah selesai di OX saja. Di frekuensi ini juga masih ada channel yang FPA. Kemudian kita scan lagi frekuensi yang kedua 11170. Nah, seperti ini, kemudian scan saja dan tunggu. Seperti ini channel yang diburu para tracker, yaitu PPTV HD. Untuk mendapatkan channel yang lebih banyak, bisa scan satelit seperti ini dengan pengaturan seperti ini, kemudian scan dan tunggu hasil prosesnya. Proses scan ini sebenarnya cukup lama, tapi ini saya percepat ya, supaya durasi video ini tidak terlalu panjang. Buat teman-teman Forsat yang pengen tahu update lainnya dari kami, bisa kunjungi blog kami parabolaindo.blogspot.com. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, Parabola Indo. Gabung ke grup kami, Forsat Tracker Indonesia. Setelah selesai, tekan OX saja. Saya informasikan bahwa channel-channel di Taikom 8 ini diacak dengan acakan Biscay.
Untuk teman-teman Forsat yang belum tahu cara memasukkan biscay, bisa tonton video kami, sudah saya siapkan di channel kami. Untuk mendapatkan update biscay terbaru Taicom 8, bisa gabung ke grup Facebook Forsat Tracker Indonesia. Cukup sekian tutorial kali ini. Bila kalian suka dengan tutorial kami, silakan like atau komentar video kami. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk update selanjutnya, dan dukung kami untuk memperkembangkan tutorial ini. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.